Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channel saya, Pranata Vlog, channel yang akan membahas tentang dunia peternakan dan pertanian. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan tips bagaimana agar buah kacang panjang bisa semakin lebat ya. Caranya adalah dengan memanfaatkan tunas air ya. Karena pada setiap pertumbuhan dari tanaman kacang panjang itu akan mengeluarkan tunas air. Dan ketika tunas air ini tidak kita rawat atau kita biarkan begitu saja tanpa kita rambatkan, maka nanti dia akan tidak subur dan pastinya dia tidak akan bisa berbuah secara maksimal. Sedangkan kalau kita rawat, kita rambatkan ke tali gawaran, dia nanti akan batangnya akan besar ya dan subur. Untuk batang inti atau batang utama, kemarin itu kita sudah mulai membantu untuk merambatkan pada umur 18 hari setelah semai ya. Dan sekarang untuk umurnya sendiri sudah mencapai 29 hari setelah semai. Dan di sini sudah nampak terlihat banyak sekali untuk tunas air yang mulai memanjang sekitar 30 sampai 40 cm ya panjangnya. Dan ini nanti jika kita tidak rambatkan pasti akan memenuhi sisi bawah ya. Dan nanti akan tidak baik karena seharusnya dia bisa mengisi penuh untuk tali gawaran yang sudah kita buat selain daripada batang utama ya. Dan di sini fungsi daripada tali gawaran yang seperti ini bisa untuk melebatkan buah tadi dengan memanfaatkan cabang atau tunas air selain dahan utama atau batang utama ya. Pada hari yang ke-26 kemarin ini saya lakukan pemupukan susulan ya, yang ketiga dengan menggunakan Posca yang bersubsidi itu, yang merah, pupuk Posca. Kemudian saya mix dengan NPK 16-16. Jadi di situ untuk kandungannya saya fokuskan di fosfatnya tinggi untuk merangsang pertumbuhan akar sehingga nanti bisa menyerap nutrisi lebih banyak. Karena ini masih masa vegetatif ya. Nanti jika sudah menjelang masa generatif akan saya berikan pupuk kalium yang lebih tinggi. Oke, sementara itu dulu, semoga tips tadi bisa bermanfaat. Tetap bantu dukung channel ini agar berkembang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.